Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa astainuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillah falamudillalah. Alhamdulillah, ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara temu alumni Semaya Muhammadiyah Tiga Ngimbang. Ini kalau saya melihat Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa generasi yang sudah masuk. Ada generasi kedua termasuk saya sendiri. Ini generasi kedua Semaya Muhammadiyah Tiga Ngimbang, karena saya lulus tahun 93, jenengan masuk saya keluar kan gitu ya. Mungkin masih ada yang jadi teman saya naik bis itu Bu Eni gitu ya, naik bus sama saya dari Ndradah nyampe ke Ngimbang. Yang saya hormati Bapak Maksum MPD selaku kepala sekolah Semaya Muhammadiyah periode awal, juga Bapak Riyadi selaku kepala sekolah SMK Muhammadiyah Tiga Ngimbang yang sekarang SMK Muhammadiyah sekarang. Terus ada Bapak Sugeng, ada Bapak Kuspan selaku pimpinan cabang Muhammadiyah yang menaungi Muhammadiyah sampai hari ini. Juga ada Pak Holik, juga Pak Bambang selaku prakarsa kegiatan alumni temu alumni Semaya Muhammadiyah Tiga Ngimbang. Juga tak kalah penting, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan dan yang saya hormati, ini kalau saya ketemu seperti ini juga ketemu dengan teman-teman saya yang lama. Jadi masih banyak yang saya masih wajah-wajahnya itu wajah ya gitu ya. Masih saya kenal gitu, masih familiar dengan saya. Dan enggak beda jauh, enggak terlalu jauh. Saya yakin masih begitu mengenang. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak memperpanjang apa yang saya sampaikan, maka mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai acara yang pertama yaitu prakata panitia yang nanti akan disampaikan oleh panitia. Kepada Bapak Panitia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Tiga Ngimbang, Bapak Riyadi. Yang saya hormati Bapak Maksum selaku tokoh Muhammadiyah, juga mantan kepala sekolah di waktu kita sekolah di Semaya, waktu itu masih Semaya. Bapak Maksum ini adalah tokoh yang luar biasa di Muhammadiyah. Tolong dikasih plus untuk Pak Maksum. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu guru SMK Muhammadiyah Tiga Ngimbang, termasuk ada Pak Sugeng, ada Pak Kuspan, dan yang lain-lain. Dan yang saya hormati rekan-rekan alumni SMK yang dulu Semaya, sekarang SMK tahun 95. Alhamdulillah kita sudah lama tidak ketemu, hampir 21 tahun, yang dulu kelihatan kurus sekarang gemuk semua. Yang dulu kelihatan rambutnya hitam sekarang sudah kelihatan ada putih-putihnya. Yang dulu Pak Maksum rambutnya masih hitam sekarang sudah penuh putih. Tapi semuanya tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka temu alumni Semaya SMK Muhammadiyah Tiga Ngimbang. Walaupun ini pertemuan yang awal sekali, tapi alhamdulillah ini hampir 100% hadir insyaallah gitu.
Kok enggak ada tepuk tangannya ya? Walaupun enggak bisa 100% enggak masalah, karena ini awal. Awal itu diibaratkan babat alas, kan begitu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sebagai wakil panitia sekaligus wakil alumni menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak dan ibu dewan guru SMK Muhammadiyah 3 Ngimbang, yang mana pada waktu itu kita sekolah di SMK diberi motivasi, diberi ilmu, dan kita tidak sekedar diberi ilmu saja, tetapi kita harus maju, maju dan berani. Itulah visi misi kita. Walaupun teman-teman sekarang sudah berbeda-beda, ada yang berbeda alamat, ada yang berbeda-beda pekerjaan, tetapi pada hari ini juga kita harus bersatu untuk menjadi saudara. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Itu yang terpenting bapak-bapak, ibu-ibu. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya berterima kasih banyak kepada bapak dan ibu guru sekaligus panitia, yang mana pada pagi menjelang siang ini semuanya disempatkan hadir ke tempat yang sederhana ini. Tapi nanti insya Allah untuk selanjutnya, nanti kalau bisa pertemuan alumni tidak hanya angkatan 95. Saya tadi berharap semua alumni mulai angkatan awal sampai akhir nanti ada pertemuan dijadikan satu di Aula SMK Muhammadiyah 3 Ngimbang. Insya Allah seperti itu. Biar nanti kelihatan kompak, persaudaraan kita kelihatan, itulah tujuan kita. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itu bapak-bapak dan ibu, saya sebagai wakil panitia sekaligus wakil untuk sambutan alumni, saya kira itu Pak, saya enggak bisa ngomong panjang lebar. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Saya akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali kan itu ya.